Abis naikin layangan aja. Layangan tiap malam. Tapi nggak mau dapat, kalah mulu. Layangan juga bertumpuk mulu kalau rezeki belum ada mah. Iyalah, Dari layangan aja ketahuan kalau rezeki udah mau anget. Layangan biarpun ditemenin nggak mau. Tahu-tahu orang udah pada jatuh semua, layangan kita masih di atas. Nah itu kemarin aja ya lumayan dapat 700. Boleh tuh. Nggak ngajak-ngajak ya, yang minta itu mah semuaan. Kalau duit 200.000 yang ngopi, yang ngerokok, yang minta dinaikin lagi layangannya. Kalau saya mah paling bebas orangnya. Biarpun bagaimana dari dulu lah sama anak muda udah demen aja, sama lagi orang-orang tua di mana temen. Yang penting bisa ketawa ya. Oh, ketawa yang penting daripada pusing di rumah kayak cek-cek tembok bukan. Tembok. Iya. Ayo cek tembok komedi kalau ada yang dimakan. Mendingan kita liar. Ngopi rokok mah udah gampang aja sama teman. Iya. Cek tembok mending kasih bako aja kenyang. Ada juga laler paling. Nyamuk. Mending enggak ada. Mendingan kita liar. Fakut kakutruk. Truk. Ciga raksasa sana. Terus ke mana Palem. Jauh. Terus ke Megu, terus ke Serang, Ceringin, kemana dateng, sama anak-anak muda, biarin dah, mau dikata apa juga, teman-teman apalagi, daripada stres. Jangan stres mah. Ya daripada stres, mending kita ketawa ngeliatin layangan. Saya takut ntar kalau anggota stres. Waduh. Ngeri saya. Paling gampang, yang penting kita kan tenang pikiran, sehat badan. Iya. Wah kalau nyari dunia mah dari dulu, lanjut letis. Aduh. Enggak bahanan ketemu. Kalau mau ketemu dulu lah. Dunia. Andy masih dari pada kecil juga ini mah udah kampung orang. Ntar ketemunya di akhirat kan. Mudah-mudahan amin. Ya hari ini dunia enggak ketemu juga. Tapi anak sekolah udah cukup sih. Beres. Beres. Enggak punya pikiran apa-apa lagi. Anak sekolah udah tamat. Ya kalau misalnya gitu bisa lagi itu ilmu dunia mah. Semua STM semua dari 1 sampai 7. Tenang itu mah. Tinggal kita nungguin rezekinya, kalau ketungguin umur. Ya kalau kita umur kita pendek ya anak biarpun ya mudah-mudahan mulia ya, sampai ke depannya. Itu udah sama udah enggak bikin apa-apa lagi. Ada, ntar dikirimin kan. Itu jelas lah. Iya. Yang penting kan istilah anak soleh. Punya pikiran orang tua istilahnya ada waktu hidup enggak dikasih ya mungkin kalau udah itu kan doanya. Makanya anak lagi keluar dari kobong nih, mudah-mudahan ini sebentar lagi. Dua-duanya gimana coba? Lo keluar? Bahan belum ada. Saya mudah pasrah aja sama yang kuasa. Terserah itu, pasti diunjukin. Kenapa mau keluar? Pintunya rusak apa gimana? Ya bukan pintu kerusak. Ya udah cukup ilmu kali ya. Pengen pindah lagi. Ya mudah-mudahan. Kalau dulu gak keluar pintunya kirain dikunci. Dikunci sama dulu sama. Sekarang mah udah terbuka. Tunggu lo mang. Hah? Atau tunggul. Ini mah ketau ke situ. Dia mah nyawanya isinya gitu pacaran. Janganlah pacaran mah. Enggak boleh. Ini ngaji enak. Ketelmu. Sambutan dah. Okay. Tapi kalau kita udah setting lancar, Juman panggil tuh. Diapain cuman? Ya, kita indah saya sini urukin pakai sampah. Urukin, mau dibakar. Dibakar udah. Makan-makan cuman ya. Kan? Iya, makan cuman ya. Jangan. Bisa rame-rame kita. Oh, bisa shooting kita bisa termasuk ntar. Iya. Kalau cuman di sana suruh babat ini. Ngelibat kita ya. Bikin film, kita suruh beli bawa kacang panjang buat lalapan, timun. Hebat, ngelibat di sini. Namanya saung apa? Apa dia namakan menderita apa namanya? Menderita. Iya. Jangan menderita lah. Gubuk derita. Sementara maksudnya. Gubuk derita. Ya gubuk derita gitu istilahnya sementara. Yang nama saya masaknya masak. Kan asin. Di panci gitu kan asin sambal. Cocok. Wah, udah keren dah. Terus besok kita. Kapan? Minggu besok ya? Iya. Minggu besok. Kita ngelibat lagi. Kita ngambil daun mede, pucuk mede ke sana. Di mana? Keramat, banyak sekarang. Jatake ada nggak jatake? Jatake emang nggak ada lah.
Ada jatahnya kecil. Jadi tinggal cabut aja udah. Iya. Buunnya dilalap. Iya. Karena enak jatahnya kecil.